bagus angle-nya. Jadi untuk sementara ini di yang dua. Soal rubuhnya plafon di Islamic Center ini gimana itu Pak ceritanya Pak? Ya ini juga menurut cerita sama juga saya karena pas tadi lagi kebetulan lagi sore barusan jam makan siang barusan ada informasi dari pengurus bahwa plafon katanya mengalami rubuh yang sebelah kanan dari sayap kanan dari mana dari masjidnya. Setelah kita masuk dalam wilayah ini ya ternyata memang menunjukkan kondisi yang memang mengkhawatirkan. Dan saya anggap bahwa kondisi ini kalau lah memang tetap dibiarkan aja nantinya para jamaah masuk ke masjid khawatir nanti barangkali rubuhnya bisa kemana-mana plafonnya. Sehingga kita tidak mengerti struktur seperti apa. Yang mengerti barangkali PUPR, makanya tadi saya sudah telepon PUPR-nya juga. Pak Yudinya yang kabidnya juga sudah telepon, barusan nanti akan mengutus kasubidnya katanya ke sini. Itu saya tidak mengerti tentang struktur bangunan seperti apa. Karena barusan Yudinya juga lagi sakit, tidak bisa ke sini, jadi yang diutusnya kasubidnya. Untuk sementara disterilkan. Steril dulu aja lah. Kalau tidak sterilkan khawatir nantinya siapa yang bertanggung jawab. Kalaulah nanti pengurus yang bertanggung jawab di sini nanti harus berhadapan dengan nyawa, itu juga nantinya dalam hal kondisi memberikan kenyamanan lah kepada jamaah juga. Nanti barangkali untuk asar juga kita gelar untuk di luar sementara kan untuk sholatnya. Pak tadi katanya kejadian waktu zikir ya? Ya pas begitu zikir. Jadi sama halnya kejadian pada saat menara juga. Menara sayap kanan dia kalau dari depan ini sayap kanan. Kalau ini sekarang pada sayap kiri kalau di depan sebelah sini. Sayap kanan hari Minggu juga kejadiannya dan pada duhur. Tapi tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah untungnya nggak ada kejadian sempat menimpa pada jamaah lah karena keburu tadi. Katanya pada saat kejadian tadi begitu pada zikir dan kemudian kedengaran ada suara pertak-pertak dan jamaahnya mundur ke belakang. Alhamdulillah setelah sterilisasi baru kurang terjadi runtuhnya di sayap sebelah kanan dan alhamdulillah tidak ada korban. Saat runtuh itu sedang ada jamaah di dalam masjid Pak? Masih di dalam masjid katanya. Cuman sudah mundur mereka. Sudah mundur. Lagi pada zikir, sama kejadian kemarin pada saat kejadian menara juga. Mereka lagi zikir, saat terjadi kejadian seperti hal ini. Sebelumnya kalau ada tanda-tanda enggak Pak? Kenapa? Anda. Kebetulan kalau dari depan ini kan tidak ada bocor. Di makan.